Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tidak menolak kemungkinan meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau Polis Diraja Malaysia PDRM campur tangan dalam siasatan isu ketirisan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang diseleweng tahun lalu. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tindakan itu akan diambil jika siasatan dalaman di peringkat kementerian menjurus kepada isu yang lebih serius. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Usahawan Muda 2023 peringkat negeri Johor di Pasir Gudang hari ini. Mengulas lanjut, katanya KPDN juga akan bekerjasama dengan kementerian atau agensi lain yang berkaitan seperti Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM yang berperanan menyalurkan dan mengawal subsidi diesel kepada nelayan.